Okey, ni hadis yang satu lagi ni. 200 tapi dia 18 tapi nombor dia tak tertulis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nas zamanun yakunu ahsanan nas fi manzilihi rajulun akhidun bi anatin farashihi fi sabilillah kullama sami'u hay'ah istawa'ala bihi thumma talaba al-mauta matanah wa rajulun min sya'bin min hadhihi sya'ab yuqimu as-salah wa yutu az-zakah wa yad'u Allah wa yad'u an-nasa illa min khairihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan datang satu zaman, itu satu masa, sebaik-baik kedudukan manusia pada saat itu adalah orang yang memegang tali kekangan kudanya di jalan Allah. Setiap kali mendengar suara serangan daripada musuh, ia menaiki punggung kudanya kemudian memburu kematian di tempat persangkaannya. Juga seorang di satu lembah yang mendirikan solat, membayar zakat dan meninggalkan manusia kecuali yang baik saja. Okey, dalam hadis ni ada dua orang yang Nabi sebut sebagai orang yang bagus. Okey. Yang pertamanya orang yang dia belajar kuda kan, dan dia menunggang kuda dan dia bersedia sudut keberanian dia. Sudut keberanian untuk berperang, sebab kuda ni dia salah satu skill. Tapi kebetulan dekat dunia, dekat Malaysia kita ni tak maknanya belum berapa biasa lagi lah kan? Tapi insyaAllah satu hari nanti saya ingat 5 tahun lagi saya ingat lagi banyak dah jadi budaya lah ya kan? Dan ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, jangan ingat kuda ni biasa dengan orang Arab. Kuda ni biasa bagi orang Syam. Bagi orang Jazirah dia tak biasa, dia biasa dengan unta kan? Jadi orang Arab kat Mekah tu dia tak biasa dengan kuda tau. Nabi yang galakkan dia belajar kuda. Lepas tu ada hadis Nabi suruh belajar kuda. Bila kita sebut kuda Arab, merujuk kepada kuda negeri Syria, Syam sebenarnya. Itu orang Arab belajar berkuda. Dia bukan naturally ada sana, digalakkan oleh Nabi. Lepas tu macam kita sama juga. Pada kita mungkin tak biasa, tapi digalakkan oleh Nabi untuk itu. Okay, itu yang pertama, orang memegang kuda kan? Kemudian maknanya mendengar serangan, dia suka untuk pergi memburu kematian kan? Maksudnya mempertahankan apa yang disayangi itu. Okey, yang keduanya adalah okey, orang di satu lembah mendirikan solat, membayar zakat dan meninggalkan manusia kecuali yang baik. Maknanya orang yang dia nak buat baik, dia bahasa sekarang Abu dah faham, dia layan blues dia kan? Dia layan blues dia je kan? Dia buat baik. Okey, dia beruzlah. Uzlah ni perkataan satu bahasa Arab, iaitu kita memencilkan diri. Uzlah ni dia ada dua bentuk. Sama, satu secara zahir, satu lagi secara rohani. Secara zahir uzlah ni kita memang tak campur sangat dengan orang. Kalau masyarakat tu tak bagus eh. Kalau masyarakat tu bagus kenalah bergaul dengan orang. Yang kedua uzlah secara rohani. Secara rohani ni maknanya kita duduk di tengah orang ni, tapi sampai waktu solat, semua orang tak solat, kita bersolat. Semua orang buat benda tak baik, kita buat benda baik. Maksudnya uzlah secara rohani. Secara rohani itu, itu adalah yang sebaik-baik manusia. Kata Nabi SAW, dua. Satu orang yang memang berjuang dengan Allah SWT. Satu lagi, dia duduk di lembah, maknanya beruzlah. Secara zahir, kalau dia kata satu masyarakat tak bagus, ataupun secara rohani. Duduk di kalangan masyarakat, mengata orang, dia tak ikut turut mengata. Duduk dengan masyarakat buat benda tak bagus, dia tak ikut. Dia ada uzlah rohani dia. Dia ada prinsip dia yang dia tak ikut. Dia campur orang tapi dia tak ikut benda yang pelik-pelik tu. Ini antara benda yang sampai tu zaman kata Nabi, manusia yang maknanya sebaik-baik kedudukan. Saya rasa di sini untuk dibaca ke akhir zaman, sampai tu zaman tu mana zaman kita lah sebenarnya. Maksudnya kedua-dua benda ni kita buatlah kan, dan terutamanya beruzlah tu kan. Okey, itu sajalah ya yang boleh kita kongsikan. Insyaallah pada umur mudah rezeki jumpa lagi kan. Oh, kitab kita ni dah habis dah. So nanti saya akan advise lah kitab apa next seterusnya. Mudah-mudahan dengan kita terus belajar ni. Belajar ilmu ni kan satu benda yang bagus. Kita belajar ilmu tu ending dia bukan semata-mata kita faham.
kita kena belajar ilmu sampai kita jumpa pintu. Pintu tu apa? Apa next eh? Maka kita pun belajar lagi, buka pintu baru. Maka kita makin explore kehidupan ni dengan ilmu. Dia bukan belajar mungkin ilmu, kata-kata kita masuk dalam ruang ni kan. Bagus ni, bagus apa semua. Tapi sampai ending kita kata, sampai mana kan ruang ni kan? Oh, ada pintu situ. Mana pintu tu kan? Kita dapat kunci-kunci tu dengan belajar pula. Dapat satu ruang baru pula. Situ dapat satu ruang baru pula. Itu ilmu. Dan bagi orang Islam disuruh belajar sampai akhir hayat . Satu pahala tu. Satu lagi untuk otak kita pun bagus. Otak kita ni dia ada bahagian, dia belajar pasal otak sikit kan. Dia ada bahagian apa dia panggil Allah SWT, limbik bahagian bawah. Dia ada satu bahagian yang atas ni apa nama dia? Allah SWT. Bahagian atas ni dia boleh kecut tau. Bahagian atas ni tempat letak maklumat baru. Bahagian limbik ni dia ingatan-ingatan jangka masa lama. Sebab tu orang kadang-kadang kalau dia kata dia dah semakin berumur, dia akan ingat benda lama. Benda baru ni otak boleh kecut . Salah satu cara nak otak jangan kecut, jaga pemakanan. Jaga pemakanan, makan minyak-minyak yang bagus. Minyak ikan ke, minyak apa tu sauda ke makan. Sebab kita perlukan lemak ni otak kita ni. Yang kedua, jangan berhenti belajar. Sebab dia akan bentuk kita untuk terus aktifkan otak kita. Kalau tak, nanti otak kita tak aktif lah. Saya kalau tengok orang umur panjang, saya tak hairan tau. Zaman sekarang ni ada teknologi, Allah bagi ubat secara zahir, banyak orang boleh umur panjang. Mana dah hadis yang pernah sebut, siapa boleh mengelak sebab-sebab kematian, Allah panjang umur dia. Hari ni sebab kematian jantung, boleh ada bedah jantung, panjang umur. Sebab kematian appendix pecah, dulu appendix pecah memang meninggal lah cerita dia. Sekarang appendix pecah, boleh panjang umur lagi. Maknanya secara zahir boleh panjang umur. Tapi saya akan hairan tengok orang yang panjang umur dan otaknya tetap sihat. Sebab kita tak dikempenkan untuk otak sihat. Kita dikempenkan untuk badan sihat. Bersenamlah, makan vitamin C lah apa semua kan. Tapi jarang kita dengar orang untuk otak sihat. Makan, tapi dari Islam ada benda tu. Makanan, otak sihat. Saya kagum kalau orang panjang umur, otak sihat. Banyak orang panjang umur, otak dia dah tak ingat kan. Antaranya, jangan pernah berhenti dalam duduk dan baca ilmu. InsyaAllah. Amin.